gurih pisan, eh. Dalamnya full. Biasanya banyak tahu-tahu. Opong. Iya. Saya udah pegang yang ini. Admin. Review packaging. Packaging. Para Imaji and action. Assalamualaikum Sobat Imaji. Kembali lagi sama kita ya di UMKM Membara ya. Apa itu UMKM Membara? UMKM Membara adalah sebuah program dari Bara Imaji yang membantu para UMKM untuk meningkatkan brand awareness-nya. Intinya membuat orang-orang pada tahu kalau kita itu jualan ini, jualan itu. Bidang promosi lah kayak gitu ya, buat teman-teman. Dan itu dipromosikan secara gratis. Dan wah itu berkesempatan juga dipromosikan oleh para influencer, artis atau juga para selebgram lainnya. Di UMKM Membara ini bukan hanya berkesempatan untuk review produk kalian ya, tetapi juga dikasih stok foto. Wow. Stok dan foto. Semua itu tadi gratis. Gratis ya. Buat teman-teman kalau mau ikutan harus kemana dulu? Buat teman-teman yang pengen ikutan bisa juga klik link di bawah ini ya. Oh, link yang ada di bawah ini ya. Nanti teman-teman klik aja link situ. Oke. Sekarang kita ngapain nih, Kak? Langsung aja. Kita akan mereview produk pertama masih di seputar F&B kayaknya. Sekarang produknya apa? Nah, yang pertama ini ada produk makanan berat. Berarti berat. Waduh. Makanannya berat banget kita menjawab. Iya. Oke, langsung aja kita hadirkan produk yang pertama produk ini. Produk datanglah. Nah, inilah produk yang pertama ya dari Dapur Kof. Yang ini tuh di depan saya ini nasi Kof. Ini nasi Kof. Jadi ada nasi original dari Dapur Kof ya? Iya, betul. Saya belum pernah dengar nama nasi Kof dimanapun gitu ya. Iya, benar. Ini tuh produk khasnya dari Dapur Kof ini, yang itu nasi biryani. Biryani. Apa sih nasi Kof ini? Nasi Kof ini adalah nasi perpaduan antara khas yang dari timur dan juga yang dari Indonesia. Oh. Kayak gitu. Resep ini sendiri ya? Iya, gitu. Maksudnya timur ini timur Arab ya, timur tengah. Ini itu ternyata Mas dimasak tanpa minyak. Oh, gitu. Tanpa gula. Dan juga tanpa santan. Wow. Menarik ya. Cocok banget buat kalian yang pengen makanan diet atau healthy food gitu. Healthy food. Ini tuh healthy food banget. Oke, di sini ada tulisan jazakumullah khairan dan semoga penerima paket ini selalu dalam lindungan Allah dan keluarganya dalam keberkahan. Wah, masyaallah. Ini beli kita baca langsung dapat doa. Ini ya. Oke, standar sih ya packagingnya, bentuknya doa, logonya kecil di sini. Ini dan ya sudah. Ini seperti paket makan siang, orang tidak terlalu memikirkan packagingnya. Penting gue lapar, habek makan. Nah iya itu dia. Beh, masya Allah. Gimana tuh Mas? Wengi-wengi ya. Mari kita coba. Gitu kan. Setiap beli ini sambalnya itu penuh segini. Tadi kita udah masukin bagi dua ya tadi ya. Karena banyak banget lihat. Oh iya. Karena ini makanan berat, kita akan kasih tahu lokasinya buat teman-teman bisa pesen nanti IG-nya mereka atau nanti di WhatsApp ada di bawah ini ya. Karena lokasinya nanti di Tangerang. Di Tangerang kemungkinan bisa dikirim, kemungkinan di Jabodetabek gitu karena sifatnya makanan berat. Fresh from Tangerang. Nah, gitu. Oke, langsung makan aja karena sini sudah manggil-manggil nih, Mas. Iya. Bismillah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba originalnya dulu. Asik. Gitu ya, biasanya review makanan. Ini enak banget, Masya Allah. Nasi biryaninya apa? Saya suka nasi biryani itu ada kayak kebas dari rempah-rempahnya itu loh. Entah ini saya enggak tahu sih biji apa yang selalu ada di nasi biryani. Maksudnya enak gitu, wanginya gitu, wanginya enak aromanya, aromanya. Pas dimakan juga rasanya khas gitu ya, khas banget Timur Tengah. Saya mau coba ya, nasi Kof ini ya. Ya, nasi Kof. Kalau ini lebih kayak sedikit original kayak gitu ya. Cuma tetap apa namanya? Rasanya tidak beda jauh menurut saya, tapi tadi ada poin-poin yang membuat nasi Kof ini aman banget untuk teman-teman yang ingin diet. Betul. Pokoknya healthy food banget lah. Ini buat mungkin kalian seperti pengen makan banyak. Apa ya? Nasi biryani versi sehat mungkin nasi Kof kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Namanya versi lebih sehat. Bukan versi sehat. Ini juga sehat gitu. Ini ya, nasi Kof ini atau nasi biryani ini cocok banget buat kalian yang pengen syukuran atau apa gitu ya. Bisa kontak langsung aja ke WA yang ada di sini, di bawah ini. Atau juga bisa ke IG-nya ya. Namanya Dapur Kof, pakai Ki.
Dan juga kita baru tahu nih kalau kita juga dikirimin buku zikir pagi petang. Dan juga thank you card. Satu lagi, kita belum, saya pribadi sih belum nyobain sambelnya. Nah, itu sambelnya juga menarik. Bentar, saya belum nyobain sambelnya karena sibuk makan ya. Iya. Enak banget soalnya mas, saya nggak berhenti nih. Sambal terasinya tuh kayak memberikan kejutan untuk si nasi biryani ini ya. Serius, karena dia rasanya semi plain gitu. Rada gurih tapi tapi plain. Tapi ketika ada sambal terasinya tuh kayak tiba-tiba meledak aja gitu. Kenapa ini di apa namanya dinamakan perpaduan antara timur sama Indonesia, gitu ya. Maksudnya timurnya itu timur Arab karena dari nasinya atau berasnya itu khas dari timur, sama ya prosesnya juga. Dan ini yang menarik nih, dari sambalnya yang kelihatan banget ya, ini sambal sangat, terasi sangat Indonesia sekali. Ya, Indonesia banget. Harganya itu kalau yang kita pegang ini adalah paket bukan paket personal ya, paket personal, dan juga ada untuk paket anak-anak. Yang paket anak-anak itu 20.000, yang kita pegang paket personal ini 30.000, dan aja ada paket keluarga kayak pakai loyangan gitu loh. Oh iya. Itu 100.000 ya. Itu cuma 100.000 rupiah. Teman-teman. Nah, ini murah banget. Ini worth it banget, teman-teman. Oke, langsung aja kita review ke produk yang kedua. Datanglah, sudah datang. Sudah datang ternyata. Ya, ini adalah produk kedua yang akan kita review. Iya, betul. Bernama DS Yogurtku. Yogurtku ini adalah sebuah produk minuman, sudah jelas. Tentu saja dong. Kita bisa melihat dengan mata telanjang. Dan juga tapi ada apa namanya? Ada es mambo nih. Oh, ada es mambo juga. Ada es mambonya juga kayak gitu ya. Ada ini leci Mas kalau di situ. Ini ada anggur, ada melon, sama mangga. Mangga, ini yang ini mangga ya. Ya, saya pengen nyobain yang mangga langsung aja ya. Oke, kita buka aja langsung ya. Silakan, langsung kita cobain. Buka mango, saya buka melon. Oke, Bismillah. Coba. Yang ini 250 ml, harganya itu cuma 10.000 rupiah. Di sini dikasih nih ada informasi nilai gizinya juga nih. Dan juga ini yang paling penting nih, ini udah mendapatkan LPPOM MUI, udah memiliki izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget ya? Segar banget. Yummy. Rasanya tuh luar biasa. Kenapa nih kalau luar biasa? Awesome. Asam, ya ya. Ini beda ya, seger banget gitu kan yogurtnya. Terus berasa banget, ini ada manggonya juga. Kalau itu melonnya melon. Berasa melonnya. Buat teman-teman, jangan lupa kalau mau beli produk ini, teman-teman bisa banget nanti chat di WhatsApp ya. Iya, betul. Atau enggak buat teman-teman yang pengen jadi agen atau resellernya produk ini. Nah, buat teman-teman, karena ini dia tidak ada Instagram ya, teman-teman bisa dapetin di WhatsApp atau di toko Raja Wali Sosis Bakso yang tersebar di Bandung, Cimahi, dan Tasik. Ciawi dan Tasik. Iya. Yeah. Toko Raja Wali Sosis Bakso. Dia jual sosis, bakso, sama Raja Wali. Gak gitu. Yang tadi kan kini ada yogurtnya nih. Nah, ini harga dari produk ini tuh mulai dari 10.000. Harga 10. Mulai dari 10.000. Murah banget kan? Selain ada yang botolan ini, ada juga es mambonya nih. Es mambonya. Nah, ini nih. Cocok banget buat siang-siang. Nah, kalau panas-panas, stok ini di kulkasmu. Wah, sih. Di kulkasmu. Ya. Yeah. Kita langsung cobain aja ya. Boleh, boleh, boleh. Inisinya ada 20 ya, satu packaging ini ada 20 es mambo. Iya, 20 es mambo. Yummy. Iya benar. Buahnya ya kan. Mangganya berasa. Enak banget. Oh iya teman-teman, karena ini kan enggak beku. Buat teman-teman yang beli ini nih, enak banget pas lagi beku. Wah, enggak enak, suka banget tuh ya. Oke, itu dia produk yang terakhir. Buat teman-teman nih yang mau mendaftarkan produknya ke dalam program UMKM Membara, bisa juga dicek di link di bawah ini. Ya, bisa kalian cek di link di bawah ini. Oke. Okay. Jangan lupa teman-teman follow Instagramnya @baraimaji dan juga follow Instagramnya Mas ini nih. Tidak perlu. Saya sudah bisa swipe up. Oke, mungkin itu aja dari kita ya. Sampai ketemu nanti di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Baraimaji and